Kita tekanin, saya nak bersiaran langsung untuk nak menerangkan isu-isu semasa. Antara isu semasa yang hari ini ialah jawapan Ketua Pengarah Pendidikan. Saya dulu kerani, ya, kerani perkhidmatan, ya. Walaupun saya bukan pegawai, general order tu saya baca. Saya arif sangat general order tu. Perintah am ni saya arif. Jadi kalau kita baca kenyataan Ketua Pengarah Pendidikan yang mengatakan itu bukan surat pembuangan kerja, tetapi surat itu kalau dibaca secara logiknya tak ada, tidak ada, ya. Tidak ada menyebut surat itu biasanya tak dikeluarkan oleh ketua susa. Dia dikeluarkan dulu di jabatan. Tetapi agak aneh terhadap Cikgu Fadil ni, suratnya dikeluarkan oleh ketua susa kementerian. Ini agak pelik. Sepanjang yang saya tahu, soal disiplin ini, melanggar perintah am ini dilakukan jabatan dulu sebelum dibawa atau diangkat ke kementerian. Jadi kita dipahamkan kalau tajuk surat itu dibaca secara tepat, tuan, tindakan tertetap dengan tujuan buang kerja atau turun pangkat. Jadi surat ini saya rasa tidak ditulis dalam bentuk profesional sebagai pegawai awam. Sebab sebagai pegawai awam, kita kena menulis surat dalam bentuk yang juga perlu tata tertibnya. Ada adabnya. Jadi kalau suratnya pada awal menulis begini, tindakan tata tertib dengan tujuan buang kerja atau turun pangkat, ini belum lagi terhukum dan salah. Biasanya pengalaman saya ialah memohon tunjuk sebab. Jadi nampak pegawai kerajaan ni macam parti politik juga. Yang berbeza, parti politik langsung tak ada surat. Pegawai kerajaan ni adalah surat. Patutnya dia kata surat tunjuk sebab untuk sebelum sebarang tindakan tertetip. Dihantarlah surat tindakan tertetip itu. Okay. Ayat dia, dimaklumkan satu laporan telah diterima oleh pengerusi lembaga tertib yang menyatakan bahawa Tuan Muhammad Fadli bin Muhammad Saleh dan nenek yang bertugas di Sekolah Kebangsaan 1 Gombak, Wilayah Seketuan, Kuala Lumpur telah berkelakuan yang melanggar tata kelakuan dan membolehkan tindakan tertib diambil terhadap Tuan. Pengerusi lembaga tertib setelah menimbangkan segala maklumat diterima berpendapat bahawa Tuan patut dikenakan tindakan tertib dengan tujuan buang kerja atau turun pangkat di bawah peraturan 37 peraturan-peraturan pegawai awam kelakuan tertib 1993 atas pertuduhan berikut. Jadi bagaimana kalau orang seperti Cikgu Fadil membaca ini bahawa dia punya tuduhan itu sudah disamakan dengan hukuman. Patutnya hukuman itu kemudian. Biasanya amalannya kita menerangkan macam perkara-perkara yang berlaku tuduhan. Orang disabit amang seksual, orang ini dituduh penjenayah. Last kali baru tahu, di bawah seksyen ini kemungkinan ianya adalah hukum penjara sekian-sekian tahun atau sebat. Jadi dalam keadaan sekarang ni, surat daripada KSU Kementerian Pendidikan ini agak pelik sedikit. Iaitu dia mengatakan bahawa tidak ada keputusan yang dibuat oleh lembaga disiplin jabatan. Biasanya amalannya prosedur tindakan tertib ini, jabatan membuat satu mesyuarat kemudian memutuskan bahawa jabatan akan mengambil tindakan tertib.
mencadangkan tindakan tertib. Bawa hantar di atas. Okay. Ya. Fikir lagi. Pertuduhan pertama. Ini dia punya komen-komen lah. Nah, 15 subjek mereka belajar. Mereka tak heran murid penuh dengan buku. Jadi masalahnya mereka belajar itu budak-budak murid lah. Maka tak heran beg murid penuh dengan buku. Dahlah selepas setiap satu melangit tinggi. Sampai murid nak faham pun susah. Cikgu nak memberi faham pun berpeluh. Semua masalah negara mereka sumbat dalam selepas di sekolah. Ada berlaku kemalangan. Diperkenalkan subjek keselamatan jaraya pula. Ini adalah komen. Komen citizen, komen profesional dan sebagainya. Semua orang diberi komen. Dia tidak mengatakan di dalam kenyataan ini bahawa kerajaan telah silap membuat dasar. Itu lain. Kalau dia sebut kerajaan, dia salah. Cikgu Fadil ini salah. Dia perlu diambil tindakan. Tapi saya baca juga tuduhan dia ni. Lihat subjek yang sangat padat ni. Bagaimana cikgu-cikgu nak deliver ilmu dengan baik dan murid-murid. Di China, mereka belajar matematik 15 jam seminggu. Kita 2 jam setengah. Di negara maju, bilangan murid dalam kelas 25 orang. Kita 35-4 orang. Di Finland, jadi komen yang ditulis oleh cikgu ni hanya komen. Bukan mempertikaikan dasar polisinya. Jadi soalnya sekarang kita nak tanya dengan ketua setiausaha Kementerian Pelajaran yang bongok ni, yang bodoh ni, di mana seksyen yang dilanggar? Patutnya selepas dibuat tuduhan ini, dia dikatakan, bukankah tuan sedia maklum ataupun tuan adalah sedia maklum bahawa kerajaan telah mengeluarkan garis panduan terhadap dasar-dasar ini melalui perkeliling ini? Biasanya lah kalau saya dulu untuk makluman tuan-tuan, menulis tindakan tertib ni kerani, bukan pegawai. Kerani draft dulu. Untuk nak tengok bawa hantar ke pegawai, penulis tulisa. Jadi, soal yang... Ini Zali, bukan soal PM dah call ketua pengarah pendidikan. Ini nak menunjukkan kebodohan penjawat awam sekarang yang bertaraf KSU. Yang main suka-suka keluarkan surat ni. Saya tak hujah lah. Agung telefon ke, kita nak hujan surat dia ni. Perbuatan tuan tersebut boleh ditafsirkan telah melanggar peraturan 191C. Peraturan pegawai awam, kelakuan tertib yang mempertukan seperti yang berikut. Seorang pegawai tidak boleh. Pegawai tidak boleh secara lisan atau bertulis atau dengan apa cara lain membuat apa ulasan tentang kelemahan apa-apa dasar rancangan atau keputusan kerajaan. Masalahnya sekarang, apa keputusan kerajaan ni? Kerajaan buat dasar baik berat mesti ada. Contoh begitu. Kerajaan buat dasar satu kelas 45 orang ada. Tolong tunjuk pada saya KSU Kementerian Pendidikan, menteri yang bertaraf doktorat ni, yang partner Muhyiddin main golf di Australia, balik ke Malaysia, terus menjadi Menteri Pendidikan ni, tolong tunjukkan saya. Bagi saya proof bahawa ada dasar yang dibangkitkan oleh cikgu ni. Selepas setiap satu melangit tinggi sampai murid nak faham. Mana dasar dia? Adakah kerajaan telah memutuskan selepas mesti melangit tinggi? Mesti sampai ke sini peringkat yang tinggi. Kedua, apa polisi kerajaan terhadap murid di sekolah? Adakah dasar kerajaan dah dibuat untuk menyumbatkan murid 45 orang minimalnya? Anak saya sekolah di Seri Garden. Sekarang Tyler College di Taman Maluri 20 orang je. Jadi saya nak beritahu ni kebodohan KSU Kementerian ni lah. Membuat apa ulasan tentang kelemahan, apa-apa dasar. Itu yang penting. Adakah itu dasar? Okey. Patutnya, dia juga perlu menjawab ketua pengarah
pendidikan juga perlu menjawab. Kita, iaitu kerajaan, Kementerian Pendidikan, dah buat dasar. Memang kita suruh murid-murid pikul beg 20 kg ke sekolah. Kita memang arah kelas mesti ada 45 orang. Maksimum kan. Kerana budak umur 7 tahun dah nak disembat macam ilmu yang tinggi dan padat. Lepas tu Asyik tanya kenapa anak-anak tak suka ke sekolah. Dah selepas korang buat macam nak suruh budak itu jadi sastrawan negara. Terus bila tamat sekolah rendah. Kesian anak-anak ni, mereka macam tikus makmal dan diperlaku bagai robot tiada perasaan untuk puaskan hati orang atasan dan agar KPI orang kayangan tercapai. Apa yang salah dia? Itu pendapat dia. Pandangan dia. Sebagai netizen, walaupun dia seorang penjawat awam, dia tak kata kerajaan buat. Jadi masalahnya memang benar. Saya dulu sekolah tahun 59, tuan-tuan. Saya masih ingat lagi. Buku saya, buku dia, ialah tangga bacaan tu. English saya baca buku Robin Hood tu. Saya belajar tawari luar negara. Siapa buat jalan raya, saya buat telefon, siapa buat kapal, siapa buat kapal terbang. Kami dulu di cerita sejarah Melayu ni tak ada pada zaman kami dulu. Yalah, maklumlah pasca mereka. Ya. Dikatakan salah juga dan tuduhan ketiga, tuduhan dia. Banyak selebriti yang mengarut pada saya memang mengarut selebas Syuk sendiri. Ya. Jadi kalau dia tulis tu, selebas tu mengarut, panggillah dia berujah yang mana mengarut selebas ni. Saya sekolah dulu, saya katakan, saya dulu tak belajar ilmu alam. Saya dulu ilmu kejadian. Baca, belajar binatang. Yang mana mamalia, yang mana berdarah panas, berdarah sejuk. Yang mana makan daging, yang tak makan daging. Macam-macam lah. Umur 3-4 tahun. Tapi kan kita duduk di kampung, jadi benda-benda tu normal lah depan mata kita. Mana binatang yang beranak, mana binatang yang bertelur. Semua kita kena belajar waktu sekolah rendah. Yang salam, yang sain ni, Datuk Yusran Shah bin Muhammad Yusuf, pengerusi Lembaga Tertetip Perkhidmatan Pendidikan, Kumpulan Sokongan Nombor 1 Kementerian Pendidikan. Jadi tuan-tuan, nampaknya sekarang penjawat awam Napoleon kecil satu kerajaan, orang politik satu kerajaan. Biasanya amalannya itulah. Tiba-tiba di atas jabatan, dia kan ada jabatan pendidikan. Patutnya ketua pengarah pendidikan Fakhruddin tu yang ke depan. Dibuat dulu keputusan dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku sekarang, kita melihat kes cikgu ni agak menarik sikit. Datuk tak puas hati tu. Little Napoleon, pemusnah anak sangsa dan masa depan negara. Masalahnya, apa yang masalah dia? Banyak Napoleon, memang Napoleon tu wujud. Datuk hantar lagi surat pada dia untuk dia ambil tindakan tertib. Dan yang ini pula dibuat oleh pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Riyati bin Abdul Hamid, dengan KSU, dengan kementeriannya tala cikgu ni. Pasal apa?